Ya kan Polo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya, siapa lagi nih bukan Anda Dador. Jangan lupa apa ya, gas dulu baru blar blar. Jangan kenceng-kenceng mulai ya Polo, karena belum diangetin ini. Ini saya sengaja keluar jam 9 siang Polo. Bentar ya. Ya guys, Polo, di edisi kesempatan konten kali ini ya. Aduh, ini saya mau ke tempatnya Mas Depol ya. Mas Depri Depol. Di edisi kesempatan konten kali ini saya sendirian ya, karena ya benar-benar lagi pengen keluar sendiri, gabut juga. Gak tahu iki nek nanti Mas Depo mau tak ajak muter-muter yo gas aja, nek gak mau ya wis, nanti kita juga bakalan nge-review yo. Gak review sih, cuman ya jalan-jalan aja pakai si Tiger Pusoko Polo, karena Tiger Pusoko udah lama banget iki gak kelihatan di konten. Dan jarang juga lagi dipakai yo, karena Mas Depri Depolnya sendiri ya, atau Mas Deprinya dari owner Tiger Pusoko ini lagi sedikit sibuk yo. Ya nggak sedikit sih, emang biasanya yo sibuk, cuman sibuk kerja. Nek kali ini enggak, karena baru punya momongan baru ya, udah jadi bapak itu Mas Depol. Selamat buat Mas Depol ya, udah jadi bapak. Jangan lupa Mas Depol, nanti anaknya nek udah gede ya, udah gede suruh herean. Suruh herean bareng si Kenzo, kan sama-sama cowok, nek arah cewek ya, cewek yo nek boleh sama Mas Yudis ya monggo suruh herean. Tapi sih nek menurut saya, nek cewek yo jangan herean lah, nek mau disuruh balapan ya boleh, cuman yo jangan di jalur here, di resmi kan banyak, ada drag bike, ada road race, ada gas track, macam-macam yo. Nek cewek disuruh liaran eman Polo. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita OTW slow aja ya, karena si Olympus baru tak cuci, ini langsung tak bawa keluar. Mencari info gasik Polo. Lo 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 lo, si paling versa. Oh ya, oh, banyak banget ya yang nanyain Mas konten pakai Mio-nya. Aduh. Ya oke, next time yo. Next time kita bakal konten pakai Mio-nya lagi yo. Karena udah lama banget juga enggak di konten, dan terlalu lama juga dianggurin. Pada nanya juga yo, banyak banget yang nanya, banyak pol malah. Spek Mio ne opo? Waduh, wis nanti aja. Wah, cuk, ngiprati iki lho, krikil tok.
ini nih nggak disalip, waduh luput loh. Ntar ya tak salip aja dulu. Ya oke, jadi tak skip aja dulu ya, sambung lagi nanti polo. Ini tak fokus ke jalan dulu ya, karena ini waduh, jalannya lagi rame ini. Jam-jam siang kayak gini yo, rame-rame ini. Kangen banget ini sama lintasan ini yo. Udah lama banget ini saya nggak main di lintasan ini yo. Aduh, nek domongna kangen herean yo, pasti kangen. Gatel yo gatel. Cuman gimana lagi yo. Saya dan teman-teman tentunya yo lagi mengurangi hal-hal yang seperti itu. Halo. Halo. Lagi tak kurangin bahas herean bolo. Ya tahu sendiri nek di daerah sini itu udah red zone yo. Red zone dari ya tahu sendiri. Tentunya pertama yo dari warga idamanmu wis. Ampun. Mas, saya pada banyak banget yang nanyain juga yo. Mas, kapan gas-gasan lagi? Mas, kok nggak pernah herean sekarang? Aduh. Bukannya nggak mau herean lagi atau gimana-gimana? Yang jelas yo, kita adem ayem aja dulu. Kita ngurangin. Yo, karena tahu sendiri hari apes yo, hari apes itu nggak ada di kalender kalo. Tapi ya mudah-mudahan ya nggak ada atau nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalo. Karena makin kesini itu, waduh, sirkuitnya udah rame yo, nggak kayak dulu. Sampai pagi rame nih, dok banter-banter banget mobilnya, makanya yo, ya kita apa namanya sedikit mengurangi aja. Waduh, saya asal ambil jalur ini. Ini CCTV-nya nyala lagi daerah sini. Bismillah aja, loh kok mati cok? Pas teman mati yo. Cek bentar. Yo pas bet mati bolo. Langsame kekecilan iki. Cuk, mati enggak pas di momen matine enggak pas di apa namanya waktu yang tepat. Momennya iki lho. Aneh. Halo, Cepol. Itu ada teman juga ngabur ke Olympus. Mana polisi CCTV nya nyala lagi. Waduh bohong korek. Sik, bentar ya, ini ratingnya mahal bolo. Ratingnya pakai tangan aja karena mahal ratingnya bolo.
Ya guys, jadi ini udah nyampe di rumah rumah istrinya Mas Depol. Ah. Orang rumah. Wih, wetenge kelacing ireh, bapak kayak ini wetang ya. Anjir, motornya mati mikir, Bro. Ngarep polsek, mau direja. Nang pas lampu merah kok. Nang CCTV-ne kok. Ya, langsamnya kurang gede. Parkirnya kene bae sing adem gak kepanasan yo. Ya, oke, jadi tak sambung lagi nanti yo. Nanti kita bakal ngonten pakai si tiger pusok kok polo. Simak terus konten saya dari awal sampai akhir tentunya. Oh, jadi skip. Ya, oke polo. Jadi kekelatan benar. Oke, ini udah ngambil si tiger pusok kok polo. Mau tak nyalain dulu yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar, ini kompres ini lumayan medeni polo. Bentar, harus diangetin dulu ya. Karena ini seminggu nggak dinyalain sama sekali katanya Mas Depol ini. Ngawur peh. Jalan bok, diangetin bok. Yo. Yo guys, di sini kesempatan konten kali ini ya. saya mau reading pakai si tiger pusoko yo. Tak kira tadi pas saya otw ke rumah istrinya Mas Depol ya. Tigernya udah di sana, tiba-tiba belum yo. Tigernya masih di rumah wetan ya. Akhirnya tak ambil sama Mas Depol juga, di belakang itu ada Mas Depol ya, bawa metik. Bentar, ini kayak gom kandas ini. Kemarin ini udah lama juga sih sempat ngonten juga pakai tiger pusoko ya, cuma tangki ini waktu itu tak pasangin tangki si tiger naked polo. Posisi mesin juga masih reyen ya. Bentar, ini tak minta angin dulu ya ke tempatnya bos Tinol. Jeluk angin. Hah? Angin. Ya, ya, ya. Nih, lanjut OTW ya, pelan-pelan aja. Tadi udah ngisi angin ya. Karena bane pol gembes ya. Ini motor satu minggu gak dipakai sama Mas Depol ngletak tok. Emane-mane, cok. Daripada nganggur satu minggu ya mending ini tak pakai buat jalan-jalan ya. Kita jalan pelan aja yo, nggak usah kencang-kencang. Kayak ini si tiger pusoko yo, tiger pusoko masih tahap preyen bolo.
Medan, boros pal. Sikilku sampai basah. Ya kan mudah-mudahan ya terang sore polo. Kayak terang sore kan enak ya. Buat nyore-nyore. Ya kan jadi seperti menit-menit awal yang sudah tak jelaskan. Jadi gerbu soko ini udah terlalu lama yo, terlalu lama nggak nongol di YouTube. Ya karena tahu sendiri yo, seperti menit awal juga udah tak jelaskan. Is. Karena minggu-minggu kemarin yo, naik nggak bulan-bulan kemarin. Mas Depole lagi sibuk ya, sibuk untuk jagain istri ini polo. Mas Depol mana? Oh itu Mas Depol di belakang polo. Rayanya rampung rum? Rayanya rampung? Apanya? Si Rayanya mus rampung? Mus rampung. Ya oke, jadi di Gerpur Soko ya, tadi udah tak tanyain ke Mas Depol bahwa rayanya udah selesai ya. Nah di sini nih tempatnya di Gerpur Soko trouble lagi. Di tempatnya tadi kita kasih tahu apa? Hah? Apa? Lagi ngomong cok. Iya Mas Depol malu-malu, bye. Kita kira ngajakin ngobrol nih, bye enggak? Aman? Ya. Oke, jadi tempat yang tadi kita kasih tahu itu dulunya Tiger Pusoko ya. Tiger Pusoko itu baru kombek. Kombek baru berapa bulan tok dipakai? Enggak nyampe 2 bulan apa ya? Malah sebulan kurang lebih. Sebulan dipakai buat enggak. Jadi kayak gini. Sebulan, belum ada sebulan ya. Kurang lebih sebulanan baru jadi si Tiger Pusoko ini. Habis itu dipakai buat naik rate ya, naik rate slow ke Mandiraja, pulangnya ongkean ya bareng Tiger Olympus. Tiger Olympus dibawa sama Mas Yudis, ini baru buat setaran ya, lagi buat setar langsung trouble polo karena ada sedikit kendala. Sekre bolong karena sekre nggak perlu ke busi yo. Biasanya di situ mesti becek bolo. Pokoknya enak ya sih Tiger Pusoko ya. Dari pertama kombainya Tiger Pusoko keluar di YouTube ya, sampai sekarang baru saya tak rasain ya. Saya baru ngerasain. Baru ngerasain powernya lagi. Nanti mau tak coba aja. Tak tarik ya, powernya cuman ngeri ini rem depannya yo. Ini kayaknya pengereman depan tuh masalahnya di bagian kaliper yo, ini gak di bracketnya yo. Nanti tak sepilkan.
Waduh, rame medeni, cuk. Itu aja. Takut. Masa mbok rayene belum bener-bener selesai yo. Biasa nek Mas Depol ditanyain itu kayak Mas Adit yo. Masih rayen yo digas, masih rayen digas. Tapi nek aku enggak eman kok lo. Nunggu rayen selesai habis itu bener-bener udah mateng yo. Udah mateng sere baru tak buat ngegas. Kita jaga jarak aja yuk, karena pengereman depannya gitu ngeri bolo. Awas ya anjing. Dulu pakai tiger pusok woi, karena pengeremane lho, rem belakangnya kurang makan terus rem depannya kayak gini yo. Dem jadi mohon maaf nih gak terlalu banyak ngocehnya yo. Karena fokus ke jalan dulu yo. Halo Dan, izin lewat. Tadi pas saya berangkat ya, takutnya mau mati di depan CCTV bolo. Aduh. Nah gini nih pakai underbone yo, underbone kependekannya kayak gini yo, kurang ke depan makanya buat apa ya, buat mau pergi gitu kurang leluasa bolo. Ini harusnya underbone ya gigi stick ya, stick persneling itu harus dipendekin lagi biar leluasa gue nengok pergi gini bolo. Tuh kan, ini bolo udah tak bikin netral, cuman nggak bisa bolo. Ayo, suwe ini. Ayo, Pak. Start, Pak.
Waduh. Udah matiin aja. Takutnya bu anaknya Mas Depol ya. Si Dedek bangun. Kalau pusing. Oh. Medini put bro, yakin bro. Remek ya? Iya kok beneri lah ganti piringan truk jadi ya kayak jadi kayak gini ya katanya Mas Devri si Tiger Pose kok ya nek dibuat ngerem depan itu mesti kayak gini semuanya rute apa ya goyang sama jut makanya bikin ketar-ketir polo. Dan juga ini efek pakai AS26 yo, AS26 non stabilizer dulu juga saya pakai AS26 non-stabilizer dan itu kondisi spoknya mati juga. Saya juga dulu udah pernah waktu kayaknya minyong asam likuran nangkainya ginjarang kok asam likur ya pas yang MPN ya jarang ngerling-ngerling ya itu saya udah pakai duluan buat herean ya, jadi kayak gini penampilannya si Tiger Pusoko kali ini si perang minggu order ripi iya hampir setengah bulan itu gara-gara Mas Depol istrinya mau lahiran dan alhamdulillah sekarang udah jadi bapak lanang bolo ini bener-bener lanang Mas Depol bolo bro jadi pakai piringan kayak gini bro nggak safety tapi ngunyong mereka pada baik loh Dep baik bareng ini salah produk gagal mbok kandel tipis terus dukur apa kandel tipis apa? Kandel tipis terus kayak ini mandel lonjong puteran lho orang bulat banget lho gede ini bolo yuk jadi kayak gini resikonya yo. Iki sih pakai piringan ukuran pira 220 ya? Iya. Oh ya ini pakai piringan 220 ya. Punya nenek si Olympus itu kan pakai ukuran 200. Halo Mas Andra. Sampai tangi turu ya. Enggak apa-apa lah sudah ketemu kok. Sudah ketemu ya. Jadi seperti ini. Olympus rembus ya, Dep. Remi Dep. Ini siapa, Ge? Kurang kencang. Oke, jadi penampilannya si Tiger Pusoko sekarang ya kayak gini. Bentar tak lepas jaket ya. Panas rumah. Nek si Olympus diparkirin di belakang yo karena nek tadi itu grimis yo. Oke, okay, jadi penampilan itu seperti ini si Tiger Pusoko masih sama tampilannya tetap pakai arm ITEC. Silencer sudah diganti pakai CCDW yang tipe P25 Blumen juga. Ini tulisannya owner karena punya nih Mas Adit tapi dipasangin di Tiger Pusoko. Karbu juga tetap sama masih pakai ukuran 32. Karbunnya enak ya punya nih Depol enggak kayak punya saya. Padahal settingannya hampir sama. Bedanya di PCMJ ini tok ya nggak sama ding sorry PCMJ udah sama cuman belum disetting tok punya nih saya ini udah benar-benar disetting makanya udah ketemu udah enak pakaian terpon juga yuk jadi seperti ini iya bilang laptop box. Oke ini gua tadi habis isi angin si Pusoko yo ini tangan saya kena knalpot ini jadi panas iki melepuh bolo aman enggak apa-apa lanang kok lanang kok entah itu lanang yo cacat watet bolo apa sih lanang galau-galauan sedih-sedihan enggak ada kata-kata kayak gitu iya gas nah kok ini keren Dindra bisa nih listrik ya lo harus nyematikan monggo. Ini udah di full profile next project yo si Olympus juga ini ganti semua nih. Pokoknya ditunggu aja keseruannya yo. Nontonnya dari sisi saya tetap simak terus konten saya dari awal sampai akhir. Tentu nih jangan bosan yo. Terima kasih buat edisi kesempatan konten kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan konten berikutnya. Nanti kita bakalan nyore. Oke, akhirin dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.